Kembali lagi bersama Bola Jengking. Arif dinobatkan pemain terbaik Liga Super PFAM bulan Februari-Mac. Aksi cemerlang ditampilkan pemain sayap lincah, Arif Aiman Mohamad Hanafi bersama Johor Darul Ta'zim telah menobatkan beliau sebagai pemain terbaik Liga Super PFAM edisi Februari-Mac 2023. Anugerah tersebut merupakan anjuran Persatuan Pemain-Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia yang memberikan peluang kepada peminat untuk memilih pemenang. Sehubungan dengan itu, Arif Aiman jauh meninggalkan empat lagi pencabarnya iaitu Patesu Sabah, Fernando Forestieri JDT, Faisal Abdul Halim Selangor dan penjaga gol PDRM FC, Ramadan Hamid. Pemilihan Arif Aiman sebagai pemain terbaik itu nyata bukan perkara yang mengejutkan. Susulan aksi bertenaga dipamerkannya dalam membantu JDT mencatatkan rekod kemenangan bersih dalam 6 perlawanan Liga Super pada Februari dan Mac. Malah, beliau turut berjaya menjaringkan 4 gol bertemu Kuala Lumpur City, Negeri Sembilan, Kelantan dan Sabah serta mencipta 3 bantuan jaringan untuk menjadi antara watak penting buat JDT. Selain itu, Arif Aiman turut diturunkan oleh pengendali pasukan, Esteban Solari sebagai pemain kesebelasan utama pada ke-6 aksi tersebut dan hanya dikeluarkan pada minit ke-82 ketika bertemu Sabah. Menurut sumber PFAM, kali terakhir Arif Aiman memenangi gelaran tersebut adalah pada edisi Mac 2021. Senarai pendek pemain dalam anugerah pemain terbaik Liga Super PFA Malaysia 2023 setiap bulan akan dipilih berdasarkan keputusan penilaian 5 orang panel yang terdiri dalam kalangan wartawan bola sepak daripada pelbagai agensi. Terima kasih kerana sudah menonton dan jumpa lagi di video yang seterusnya. #luaskankuasamu Johor.